lagi di channel saya, Kaparipa Kuliner. Hari ini saya mau bikin seblak. Di sini ada mie, ada telur, ada cabai merah, ada kencur, cumi, sosis, cabai rawit merah yang saya iris-iris, ada sedikit sambal, bawang merah, bawang putih sudah saya iris, daun bawang, sedikit kangkung untuk sayurnya, saus tiram, dan kerupuk yang sudah saya rendam. Biasa ada gula, ada garam. Saya mau ulek dulu cabai merah sama kencur, saya ulek dulu. Saya menumis bumbunya dulu. Saya masukin bawang merah. Ini dulu bawang merahnya. Saya masukin bawang putih. Saya masukin cabai yang diulek bersama kencur. Saya masukin telur. Telurnya 2 biji aja. Masukin daun bawang. Saya masukin cumi. Masukin sosis. Kita tunggu sampai cuminya berubah warna atau sedikit matang ya. Sekarang kita kasih air. Sekarang kita masukin minyak. Sama kerupuknya juga kita masukin. Kita masukin rawit yang diiris-iris tadi. Sama saus sambelnya kita masukin. Kita masukin juga bumbu-bumbu dari mie tersebut ya. Kita tunggu dulu mie-nya matang.
baru kita angkat. Kita kasih sedikit saus tiram, sedikit aja. Kita kasih gula. Sekarang saya masukin sayurnya. Maaf, gak tahu ini kenapa HP saya flashnya kok kedap-kedip begitu. Saya masukin kangkung. Seblak cuminya sudah matang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.